Ini kita tiba elur penggaweanmu. Penggaweanmu ngono ki lur. Alon-alon lur, alon-alon. Masalah ngolor kabel engko nggo nyanyi engko guri-guri. Sing penting teko dhuwur selamat. Aduh. Ketinggian pirang meter ki? 30 meter. Yes. Oke. Okay. Terima kasih berkatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Hari ini kameramen saya Mas Ari sedang ada perbaikan di kandang sapi atau Lembu Jaya Farm. Ini sapinya banyak lur di sini. Nah, ini ada Mas Ari bersama sapinya. Ini sapi cowok dulur. Kalau mau butuh buat kurban, jangan yang ini. Yang ini satu-satunya milik saya, ini aset nih. Nanti jangan disembelih kurus. Ini juga ada bagus-bagus lur, sapi ini lur. Ini di tempat bos saya. Di sana juga ada banyak. Terus di kandang yang depan itu, yang depan musola itu juga ada banyak sekali. Jadi di Lembu Jaya Farm ini wilayah kekuasaannya Mas Ari. Karena untuk perbaikan semuanya di sini kita yang handle dulur. Mulai dari kelistrikan, AC dan lain sebagainya. Ngarit. Termasuk ngarit. Ngarit. Termasuk ngarit dulur. Nih liatin sapi ini nurut. Sapi-sapi di sini sudah terbebas dari PMK. Jadi sudah divaksin, Lur. Sudah divaksin. Ini bersertifikat, Lur. Nanti bisa colek-colek kalau memang membutuhkan. Ku ora ketok, Ari. Kamu ganggu. Jadi hari ini saya sedang ada di Lembu Jaya Farm karena setiap hari ini kegiatan saya selain bertani juga bekerja dulur. Jadi teknisi. Peteng ora hari kok ngono. Yo ngalih ini lho. Jadi buat dulu semua, ini sapi-sapi jinak sudah divaksin dan bersertifikat terbebas dari PMK untuk saat ini. Semoga saja nanti sampai sapi ini terjual dan dibuat kurban, kalau memang dibuat untuk kurban, nanti masih sehat kondisinya. Ini besar dulur, ini sekitaran bobot 4 kuintal. Di sana ada yang sekitar sama dan di ujung itu ada sekitar 6 kuintal bobotnya. Kita random saja karena jarang ditimbang, tapi karena sudah sering bergelut di sini di kandang ini atau di Lembu Jaya Farm. Ini jadi agak apal dulur ini kira-kira ukuran daripada sapi-sapi yang ada di sini. Masih banyak nanti akan saya shoot juga di kandang satunya dan di kandang yang sebelah sana dulu. Itu juga ada 5 atau 6 ekor besar-besar. Kalau butuh untuk yang mau diternak atau dikembangbiakan juga di sana ada indukan bagus. Hitam kepalanya, ada putihnya seperti grandong. Hitam koyo sing nyuting. Nah, hitam kayak yang nyuting katanya. Hitam kayak yang syuting menurut Mas Sutris.
Mas Sutris ini yang tadi saya bilang jangan dikorbankan karena masih kurus, itu yang pernah saya ajak jadi kameramen sampai ke geni langit. Oke, dulur, kita lanjut untuk review-review sapi-sapi yang ada di sini, karena di sini termasuk golongan sapi-sapi yang berkualitas. Jadi sapi yang masuk ke sini harus bersertifikat dulu dan divaksin dulu baru boleh masuk di sini. Itu standar dari Lembu Jaya Farm. Bener kan? Begitu dulur, kita shoot ke sapi yang lainnya. Beng. Jadi ini dulur, seperti ini. Sapinya gemuk. Ini bobot sekitar 6 kuintal. Perawakannya itu punggungnya lurus seperti itu. Itu menandakan sapi yang bagus. Ini dagingnya juga full. Untuk kaki bagus, terbebas dari PMK. Ini sapinya tidak ada tanduknya. Ini sebelahnya juga nih, besar sekali nih dulu. Ini untuk pejantan dulur. Ini sapi jantan, keduanya jantan. Dan ini ada pedetan atau anakan. Dan ini langsung bersama induknya. Induknya lagi istirahat dulur. Dan ini juga ada betina. Terus ini yang saya bilang bagus ini dulur. Betina super. Jadi itu bukan warna putih dulur, tapi itu kena cahaya matahari. Ini sebenarnya waktunya, jamnya untuk pembersihan kandang. Tapi berhubung pegawai yang pembersihan kandang sedang ngarit. Sapi di sini jinak-jinak dulur. Nah. Tuh. Dan ini ada yang lebih besar lagi dulur. Ini sapi ini hamil dulur. Ini sedang istirahat sapi ini. Besar sekali ini. Ada dua. Ini sapi lokal. Yang putih itu sapi lokal. Itu betina lokal. Putih. Itu termasuk sapi super dulur. Karena rata-rata betina putih itu badannya kurus, tapi ini bagus. Kita shoot kandang yang satunya. Jadi sini sirkulasi udara sangatlah baik karena langsung lepas, tidak pakai sekat dinding. Ini Mas Sutris, kedua kameramen saya lagi naik benerin kabel. Ini kita tiba elor penggaweanmu. Penggaweanmu ngono ki lur. Alon-alon lur, alon-alon. Masalah ngolor kabel engko nggo nyanyi, engko guri-guri. Sing penting teko dhuwur selamat. Aduh. Ketinggian pirang meter ki? 30 meter. Yes. Oke. Okay.